daripada kira zaman aku kecil dulu, kereta-kereta mainan tu semua benda ni lah. 9-11, Formula 1 kecil-kecil kan. So, shape tu memang dah ada kat kita daripada dulu kan. Memang suka. Jadi bila kita nampak benda tu atas jalan kan, kita rasa macam, wah cantik kereta ni. Tapi kita tak tahu apa benda tu. Kita tak tahu pun kereta tu bawa sedap ke enjin sedap, kita tak tahu. Kita tahu rupa dia. Rupa dia macam katak tu kita suka kan. Kecil-kecil pun kita ada cakap, oh, aku nak pakai kereta ni satu hari. Cuma satu je bapak aku cakap, kau kalau nak pakai kereta ni, kau jadi pomen buat kereta ni. Nanti kau boleh pakai kereta ni. Jadi aku rasa itulah yang aku ikut cakap bapak aku kan. Sampailah aku dapat kereta pertama ni. Nama saya Idris Ibrahim. Saya daripada Farid Autosport. Kereta saya 911 SC 1978. Masa beli kereta tu, kereta abandon lah. Kereta abandon. Mungkin tu yang aku mampu beli kan. Jadi kita buat balik, bukan buat banyak pun. Kita just tengok enjin tu, basic compression test. So kita tahu enjin tu okey, and then gearbox pun kita tengok, drain minyak, kita tengok minyak semua okey. Kita do first test lah, which is straight away kita pergi Bangkok lah dengan kereta tu. Lepas aku beli tu dalam bulan 7 rasanya. Lepas tu bulan 12 tu pergi Bangkok. Tu test untuk kereta tu lah. Tapi alhamdulillah kita pergi Bangkok, okey, hujan sepanjang jalan hujan. Lepas tu kita starter rosak. Kereta tu tak boleh crank. Tapi kita hot wire lah, kita hot wire start. Jadi masa orang nak balik tu, kita start dekat hotel dekat Bangkok. Lepas tu kita tak padam enjin lah, sampai rumah. Itu first time lah masa kita dapat kereta. Memang happy lah mula dapat benda yang kita tak sangka kita boleh dapat. Rasanya itulah trip yang paling tak boleh lupa lah. Dengan starter rosak kan, dengan first time kita ada 911. Sebab Kita dah banyak buat kereta orang. Kita tak ada kereta sendiri kan. Tapi kita tahu kan, enjin tu mampu buat perjalanan yang macam gitu kan. Kalau kita kira-kira pun, baru 3,000 kilo kan. Apa benda 3,000 kilo kan. 911 dah survive 40-50 tahun. Dah beratus-ratus ribu kilometer. Jadi untuk kita bawa yang ada 3,000 kilometer, aku rasa tak ada masalah. Jadi tu yang buat aku rembat juga. Tak ada lah. Kita memang aku nak tahu apa akan jadi. Memang aku nak tahu apa yang akan jadi, you know, pasal aku nak tahu. Aku tengok enjin okey, aku tengok gearbox okey, benda-benda yang basic-basic, benda-benda penting, brake semua okey. Apa yang teruk boleh jadi? Lebih-lebih pun kalau enjin je jahanam, tu balik kan. Aku rasa itulah trip yang paling best lah. Aku dengan abang aku kan. Kau mudah. Kerja mekanik lah. As a mekanik. Sejak 2-3 tahun lepas, most of the time kat workshop je lah. Sebelum tu, banyak kerja dengan racing team. Start dengan rally, single seater, GT car. Memang terbabit dengan racing je lah. Memang kerja racing crew lah all the time. Start tahun 94. Pergi rally 94. Start belajar kat sini lah, locally, Malaysian Rally, ROM. Masa tu kita panggil ROM. So kita belajar kat situ, belajar jumpa orang, kenal orang. Lepas tu minta kerja dengan orang, cari mana peluang kerja yang ada. So kita pergi daripada rally, saya pergi single seater, Formula Asia. Masa tu Formula Asia datang dekat Batu 3, Shah Alam. Dengan single seater lama, dengan Formula Ford, Formula Atlantic, Formula Asia, Formula BMW, Formula 3. Macam-macam lah. Dengan Formula 1 sekali lah. For sure lah, bila Formula 1 ada tu, banyak industri-industri lain sama share kan, dengan dengan perhotelan, dengan makanan, dengan event management. Benda-benda ni semua terbabit sama dengan Formula 1. Jadi bila Formula 1 datang, dia orang ni semua sama-sama cik makan lah.
sama dengan kita orang pun, mekanik-mekanik yang biasa ni pun, bila ada Formula 1, kita ada support race, kita ada macam-macam yang berkenaan. Pasal dia build mood, mood motorsport. Jadi semua orang yang kecil-kecil pun nak racing. Jadi terbabit semua orang. Cuma generate benda ni. Tapi kalau secara langsung, Formula 1 itself, tak ada kot. Ya, pasal kalau ada pun, pasal kita ada Sepang lah. Sebabkan kita ada Sepang, kita ada, kita boleh dapat race lain lah. Pasal Sepang tu Formula 1, jadi bila kita ada race lain, kita boleh jual lah nama tu. Formula 1 circuit, Formula 1 circuit dia. Orang ramai nak rasa bawa kat Formula 1 circuit. So dapatlah bawa kat Formula 1 circuit. Lain pada tu, tak tahu lah. Pasal pergi tengok kereta racing ni bukan budaya orang Melayu. Kan? Pasal kita kalau weekend, kita rather spend time kita dengan family. Kita tak perlu adakan sesuatu benda untuk gathering dengan family kan. Kita masak, kita duduk tepi longkang, bentang-bentang tikar pun kita dah okey. Tapi barat lain, western lain, they have, dia kena ada satu sebab. Apa sebab kita nak gathering ni? Pasal kita nak pergi tengok Formula 1 sama-sama. That's why dia orang punya crowd tak sama macam kita. Ya. You know? Pula kita Sepang tu dah jauh. Kan? Orang Sepang dekat lah kan. Orang lain nak pergi Sepang dengan transport, dia bukan macam nak pergi Shah Alam tekan loceng ada bas boleh naik, tak boleh kan. Kau kena plan perjalanan kau. So berapa orang yang boleh buat benda-benda macam tu? Kan? So bukan untuk semualah, bukan untuk semua. Hardcore je kan. And then kau pergi, kau nak duduk mana? You pay so expensive, kau duduk dekat mana? Grandstand. Kan? Kau nampak satu kereta lalu depan kau less than half a second. Ting. Kau tak nampak pun siapa, kau tak nampak pun color apa, semua kau tak perasan. Kereta tu terlalu laju. So orang prefer duduk kat depan TV. The whole lap kau ikut kereta tu kan. Kau boleh nampak muka driver tu, mata dia kelip pun kau nampak. So benda ni yang tak tahu lah. Aku rasa it's all about budaya lah. Kita tak ada budaya ni. ...9-11 ni pasal aku dah biasa. Jadi aku rasa senang lah. Tapi pada hakikatnya, race car tu race car lah. Kan, 4 tayar, 1 steering. Doesn't matter kau buat GT3, kau buat GT2, kau buat GT1... ...dengan kau buat kancil sekalipun, sama je. Prosedur kerja tu sama. Check tayar, torque tayar, benda-benda tu semua sama. Kau buat kereta Formula 1 pun, benda tu semua sama. Okay? Cuma cara kerja tu tak sama. You know? Lebih fokus. Satu-satu orang tu lebih difokuskan kepada satu-satu kerja dengan harapan manusia tak buat salah lah. Jadi dia kurangkan beban pada seseorang mekanik daripada satu orang kena jaga satu kereta, dia kongsi jadi 3 orang, 4 orang jaga satu kereta. Jadi tanggungjawab tu dipecah kepada 4 orang. Mungkin dengan kurangnya tanggungjawab tu, kuranglah buat salah. Tapi nak dibandingkan 911 dengan kereta racing lain, as long as nama dia race car, sama je. 911 tetap dalam hati lah, pasal benda tu yang aku suka kan. It's tak fair lah kalau kau tanya aku 911, memang aku akan prefer 911 lah. Sebabkan tu je, sebab aku memang suka 911. Itu je cerita dia. Suka pasal bentuk tu, macam aku cakap tadi, pasal kereta kecil tu semua, pasal bentuk dia kan, yang macam katak tu yang buat kita suka. Nampak je kita, eh apa ni Porsche kan. Lepas tu daripada bentuk tu, membuatkan kau hari-hari cari kereta tu, tengok kereta tu, nak nampak kereta tu. Jadi bila kau dah nampak bentuk dia, dan itulah satu-satu sport car yang kau tahu selain daripada Ferrari ya. Kan, tak ada benda lain. Kau kecil-kecil, kau tak ada benda lain. Masa zaman aku tak ada benda lain kan. Kalau race car je, kalau kita mainan je, kalau tak Ferrari, Porsche kan. Lamborghini kau tak berapa perasan. Zaman tu kau tak berapa perasan. Jadi kau nampak bentuk, oh katak lah ni kan, Porsche. Kalau Ferrari kau nampak F40 ada sisik tepi, Ferrari. Jadi benda tu memang dah ada dalam kepala lah. Cuma elok ke kereta ni, sedap ke, bawa tu semua kita tak tahu. Masa tu kita tak tahu apa-apa. Jadi bila dah lama-lama kita kerja dan kita kenal orang, orang sanggup berhabis dengan 911 ni. So kita jadi tanda soal, kenapa? Kenapa kau gila sangat kat 911 kan? Sejak aku beli lah, sejak aku beli dan aku betul-betul faham. Bawa kereta orang tak boleh faham. Pasal bila kau bawa kereta orang, kau test kereta orang, kau masih ada rasa takut, kau masih ada, kau tahu tu orang punya. Kau sekadar test apa benda yang kau rasa perlu je lah. Semua benda yang melibatkan kelajuan, owner test sendiri lah, aku tak test. So aku tak tahu, aku tak ada border yang halang aku untuk pergi further. Sampailah dalam 10 tahun lepas lah, start aku ada kereta tu. Dan aku push to the limit lah, suka hati aku, kereta aku kan. Jadi aku macam-macam benda aku buat kat kereta tu.
Dan aku start faham. Aku start faham kenapa orang suka. It's all about challenging lah. Bawa kereta tu challenging lah. Macam dia bawa beban kat belakang kan. It's different lah. Dia tak sama macam kereta lain lah. Dia lain. Diorang beli kereta tu pasal tu. Diorang passion of driving. Diorang suka. Aku lebih kepada orang yang memang nak drive kereta tu. Apa dia nak senang bawa, dia nak. Jadi aku akan delete benda-benda yang menyusahkan, aku akan delete. Kadang-kadang dia bukan susah apa. Spare part dah tak ada. Kalau ada benda tu pun kita beli benda tu sebaya dengan kereta tu juga. Cuma dia belum pakai. Yang dekat kereta tu dah pakai. Yang baru ni dia belum pakai. Tapi bayar dia sama, still 40 tahun, 50 tahun. Jadi kadang-kadang orang kecewa bila spend duit dah banyak-banyak pakai pasang, lepas 2 3 bulan dah rosak. Jadi aku ketepikan semua benda-benda ni semua. Aku gantikan dengan benda-benda baru yang tak ada masalah. Jadi orang tu enjoy lah. Nak start kereta dia start kereta, dia bawa kereta. Tapi kalau orang yang memang suka originality, dia nak maintain macam tu, itu masing-masing punya pilihan lah. Ada orang yang macam tu, dia sanggup tak apa. Kan, tak boleh start pun, setiap kali nak start kena pergi kedai. Dia tak kisah, dia enjoy. Sebab itu yang dia nak, you know. Ikut cita rasa dia, ikut cita rasa dia. Basically, ikut cita rasa customer. You know? Cuma kalau cita rasa dia tu more to standard, macam kalau kilang, aku bagi orang lain buat lah. Aku tak buat. Mungkin sebabkan adanya benda-benda apa, company-company yang baru-baru ni macam Singa, Gantua, dia orang buatkan lama punya kereta, dia restore mode, jadikan like a new car. Benda ni salah satu sebab harga tu naik. Tapi whatever, macam mana Singa sekalipun akan datang, yang original tetap akan lebih mahal daripada tu. Macam mana pun. Nak kata justify dengan harga tu, yang aku nampak pula, sekarang bila kata harga Porsche semakin naik, orang yang beli Porsche bukan lagi orang yang memang suka bawa Porsche. Dah tak ada dah. Siapa ada duit? Kan? Diorang ada duit, diorang rasa benda tu macam emas. Simpanin lagi, besok jual lah, harga dah mahal. Jadi diorang beli. Jadi orang yang tak suka kereta pun, ada Porsche kat rumah. So dia simpan satu, dia belilah yang paling mahal, yang paling limited ke apa benda kan. Dan dia simpan kereta tu. Bawa kereta pun tak, dia tak suka pun kereta tu. Ada orang yang simpan masih lagi dalam delivery kilometer pun ada juga. Tak bawa pun kereta tu. Dia tak suka pun Porsche. Hari-hari dia bawa BMW dia je. Ini pun salah satu sebab yang menyebabkan harga Porsche mengarut-ngarut. Pasal orang-orang macam ni pun ya juga. Dia tak ada driving pleasure. Bila kau datang, bila kau ada driving ke apa-apa, kau tak nampak orang. Apa kerat je yang kalau driving? Tak ada. Tapi kereta semua ada kat rumah. So, aku rasa benda macam ni pun banyak yang spoilkan harga Porsche ni. Kan? Orang yang betul-betul nak sekarang dah tak boleh dah. Kan? Unless kau ada duit lah. Tapi yang macam cuba-cuba usaha kerja kuat-kuat nak beli, nak dapatkan Porsche ni, dah agak susah lah. Kan? Pasal orang yang dah ada duit ni dah memang berapa pun beli, berapa pun beli, dia tak kisah kan. Jadi dah macam emas. Dah jadi investment punya barang. Jadi tak tahu, aku nampak itulah kebanyakannya yang buatkan harga kita ni jadi mengarut-ngarut kan. Kata kalau kat luar negeri, kata kat Bangkok, aku tak kenal semua orang. Mungkin aku kenal 2-3 orang. Jadi apa community yang 2-3 orang tu ada, itulah komuniti yang aku kenal. Macam kat Malaysia pun sama kak. Ada yang grup ni, ada yang grup tu, ada yang grup ni. Aku pun tak adalah join mana-mana grup. Cuma macam aku, kau keluar dengan sama-sama Porsche, aku bawa keluar juga. Kau keluar retro dengan budak-budak JDM, aku bawa Porsche juga. Tak ada hal. Bagi aku tak ada masalah tu. Ada masanya, kereta-kereta macam ni jadi satu lambang status. You know? Jadi bila semua orang dah ada, apa lagi status tu yang ada? Siapa kau dalam grup tu? Status juga. Tapi dah bukan kereta lagi dah. Dah orang antara orang pula kan. Aku nak jadi ni, aku nak jadi lebih besar. Aku nak kelab aku lagi besar daripada kelab kau. Kelab. Instead of sama-sama, jadi terpaksa berpecah. Pasal kelab ni kata dia bagus, kelab ni kata dia bagus, kelab ni kata dia bagus. Sama je, satu dunia sama rasa aku. Cuma, yalah macam aku cakap tadi, bila kita pergi luar negeri, kau pergi Australia, kelab komuniti kau rasa kau tak kenal semua. Kau kenal siapa kawan kau, apa komuniti yang kawan kau ada, itu je yang kau kenal. Sama tak macam orang luar, orang Thailand kalau datang sini. Ada certain group yang akan jumpa dia orang. Kenapa? Pasal group tu yang tahu dia datang. Kan? Dia tak kenal orang lain.
Jadi bukanlah kata dia orang berpuak ke tak. Cuma dia tak kenal orang lain. Dia kenal kau. Katalah dia kenal kau kan. Dia ajak kau pergi minum. Kau datang minum. Aku dia tak kenal. Tak kena nak ajak aku kan. So tak ada isu lah sebenarnya. Sama je. So, kereta simpan lah. Kereta kita kena simpan kan. For sure lah kalau ada rezeki lagi, boleh dapat lagi. Banyak sangat kan benda yang dalam kepala kita nak buat macam tu, nak buat macam ni kan. Tapi tengok lah kalau ada rezeki memang kita nak lagi satu kereta, kita nak buat kereta lain. Kita nak ada benda yang kita nak kan. Road spec 935. Itu yang aku nak. Aku nak build satu 935. Mungkin lebih rupa dia aku ubah sikit, aku sleekkan sikit, tak adalah bulky macam dulu. Kalau sebut power mesti turbo lah. Power mesti turbo. Reliability sama aje. Turbo ke NA ke. But kalau power wise for sure turbo lah. Cuma turbo tu bukan mampu milik. Nama aku Idris, itulah cerita aku.